Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Yayang Eki. Oke, alhamdulillah untuk kesempatan kali ini kami akan jalan-jalan ke salah satu wisata yang ada di Kecamatan Tapalang Barat, yaitu wisata Pantai Tanjung Alo ya. Oke. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan memberikan like, share, dan subscribe tentunya agar kami senantiasa bisa memberikan video-video menarik untuk dapat kita nikmati bersama. Amin. Oke, lanjut.
Jadi sebelum ini jalanan diperbaiki, dulu kita lewat ini jalur setapak. Aksesnya juga dulu itu masih kurang bagus karena kita lewat bak pemasuk. Alhamdulillah telah direnovasi oleh dari pemerintah setempat. Alhamdulillah jalanannya sudah bagus. Biasanya ada penjaga di sini untuk kartis masuk. Itu dikenakan biasa 2000 per motornya karena kan harus bayar parkir. Jadi di sini juga bro ada mercusuar, sudah lama yang. Nah di depan ini kan karang, jadi kapal. Itu peringatan kapal ya. Jadi ini kita sudah ada di Tanjungnya. Biasanya kalau hari libur itu ramai di sini, bro.
coba telusuri tentang dunia ya. Nah, sekali ini tentu berkemah sama keluarga. Saya lihat itu ada pulau-pulau juga di sana. Kita bisa ke sana, cuman kondisi air harus surut baru kita bisa ke sana. Kita sudah ada di ujung dari pantai Pasir Putih Ngalo. Jadi seperti inilah penampakan dari pantai Pasir Putih Ngalo ya. Ini air posisi sudah mulai pasang lagi. Jadi biasa kalau lagi surut itu banyak keluarga yang cari kerang di sini. Itu masih ada di sana. Sini juga bisa mancing bro, di sana bisa main casting ataupun main dasarang, itu bisa di sana. Penting kondisi air lagi naik karena kapal tidak bisa keluar kalau lagi surut. Ini bersantai di bisa pasang tenda di sini, sudah disiapkan semua. Kalau hari-hari biasa begini kondisinya, kurang pengunjung. Kalau hari libur tuh pasti ramai, banyak kapal juga standar. Ini kapal-kapalnya biasa yang ke pulau ikan. Bro, kita mau jalan ke sana. Kita mau lihat tempat orang biasa ini. Ya bisa pondok-pondok.
bisa jadi referensi teman-teman yang bersantai bersama keluarga. Orang mancing di sana. Jadi ini kita. Ini bisa disewakan juga tempat di sini. Itu ber ini. Tingkat-tingkat bisa-bisa sewa, bisa bermalam juga di sini. Bisa disewakan ini di sini, tempat seperti ini. Di sana juga ada tempat karaoke juga kalau mau karaokean. Sekali tempat teman-teman. Oke bro, nah, seperti itulah penampakan dari wisata Pantai Ngalo. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan referensi untuk teman-teman dimanapun kalian berada yang ingin menikmati liburan di pantai. Ini bisa jadi referensi untuk kita semua tuh. Ini tepatnya ada di Kecamatan Tapalang Barat, Desa Dungkait. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk videonya. Mohon maaf jika sebanyak kekurangan dalam videonya. Dan kepada teman-teman, tetap dukung channel ini dengan memberikan like, share, dan subscribe tentunya, agar kami bisa semangat untuk memberikan video-video menarik untuk bisa kita nikmati bersama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke